Halo guys, welcome to Dominique Gaming Channel. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik dan sehat selalu ya. Oh iya guys, BTW, aku tuh ada sedikit tabungan. Dari tabungan itu aku mau berbagi kepada sesama. Ya lumayan ya, aku bisa membantu bagi yang membutuhkan guys. Oke lah guys, ayo, ini aku udah siapin keranjang nih buat belanja. Apa aja ya yang bakal kita beli nanti. Oke, langsung saja yuk kita berangkat deh. Let's go. Nah guys, kayaknya aku harus minta temenin deh sama mama. Ma, bisa bantuin aku gak ma? Kamu mau kemana Dominique? Aku mau belanja ma, mau bagi-bagi Jumat berkah ma. Besok kan udah hari Jumat ma. Oh gitu. Ya udah, nanti mama bantuin. Kamu belanja aja dulu apa aja yang mau diperluin. Oke deh ma, aku belanja dulu ya berarti ya ma. Iya, kamu belanja aja dulu ya. Mama masih ada kerjaan soalnya nak. Oh ya udah deh ma, nggak apa-apa, aku sendiri aja belanjanya. Emang kamu ada uang buat belanja nak? Iya ma, aku ada nih sedikit rezeki tabungan aku. Gak apa-apa kan ma, dipakai buat berbagi. Wah nak, kamu keren banget nak, kamu udah bisa berbagi kepada sesama. Gak apa-apa nak, mama bangga sama kamu. Ya udah deh ma, aku berangkat dulu ya. Dah. Ya, hati-hati ya. Oke ma. Oke guys, kita berangkat dulu ya. Nih keranjang udah aku pegang. Oh iya BTW guys, aku naik mobil ya. Jadi keranjangnya kita masukin ke mobil deh ntar. Oke, kita jalan nih. Nah guys, sekarang kita udah nyampe nih di tempat makanan. Tuh banyak banget kan makanan kayak roti-roti gitu. Nah kita beli rotinya ya. Ini ada donatnya, kita beli ya. Kita taruh di keranjang deh. Ini, oh ya ini untuk pembungkusnya guys. Oh berarti kayak gini aja guys, kita taruh di pembungkusnya ya. Nah kita campur-campur untuk varian rasanya. Nih kita isi 4 item ya dalam satu plastiknya. Nih kita masukin ya ke dalam plastiknya. Oke ini udah selesai. Wah aku seneng banget deh, kita bisa berbagi kepada yang udah diberikan kepada aku ya Allah. Oke ini kita bungkus lagi nih ya. Ini juga bentar ya, kita buka dulu. Nih gak apa-apa lah ya guys, ini makanannya kita gabung-gabungin aja. Maksudnya kita gak samain ya. Yang penting ini udah 4 item ya. Oke, ini udah selesai nih. Terus ini masih ada satu lagi ya guys. Oke, kok gak gitu sih? Coba kita geser dulu ya guys. Gak bisa nih, kenapa ya? Apa kegedean ini? Atau gimana ya? Coba kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang ini. Nih, kita masukin ya. Oke, kita masukin. Nah, udah selesai guys. Kita ada yang mau dibeli lagi nggak ya? Oh, di sini guys, ini masih ada makanan nih. Kita harus beli ya. Oke, kita beli nih. Tapi kalau beli yang kayak gitu terlalu itu nggak sih guys? Terlalu repot bawanya. Soalnya ini kan bolu ya, ulang. Soalnya ini kan bolu ya guys. Jadi takut belepotan di mana-mana. Ya udah kita samain aja lah kayak yang tadi. Yang penting kita ambil dulu kreseknya. Kresek, iya kan? Kresek kan guys. Nih, kita ambil ya. Nih, masih banyak loh. Kita ambil lagi. Tuh, kita ambil ya. Oke, guys, ini kan kok malah jatuh sih? Nih, kita ambil deh. Kita bungkus-bungkus lagi. Nih, kita bungkus terus kita masukin lagi deh. Nih. Oke, ini udah 5 bungkusan kayaknya ya, guys. Bungkusnya kurang kayaknya, guys. Cuman ada 7 nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, seadanya aja. Kus lagi deh. Ini apa nih? Ini makanan kah? Atau apa ya guys? Aku nggak tahu. Serem liatnya. Nih, kita masukin lagi deh ke keranjang guys. Ini keranjang atau apa ya? Ya, bukan kayaknya ini guys. Bukan itu guys. Ya, habis keranjangnya cuman dapat 7 doang deng. Ya udahlah, ayo kita ke sini dulu ya. Coba kita lihat dulu sini. Oh, di sini tuh kayak gini. Walah. Oke guys, kita duduk dulu lah ya. Kita minum dulu, minum es. Di sini kan juga ada jualan es. Kita taruh dulu ya belanjanya. Nah, habis itu kita pesen dulu deh minumnya. Mana nih? Kita pesen apa ya? Pesen ini aja ya. Langsung habis dong aku minum. Ya udah deh guys, kita bawa aja yuk. Nah, kita duduk deh, kita minum lagi. Yang ini kita taruh ya, yang udah habis. Nih, kita taruh, kita minum deh. Segernya. Ada yang mau nih enggak?
Kalau mau, ini kalau mau. Okay, udah selesai nih guys, saatnya kita bayar. Berapa sih total belanjaan aku ini? Okay, kita bayar ya. Oh, di sini guys untuk pembayarannya. Mas, saya mau bayar. Ini total belanjaan saya berapa ya? Oh, iya. Bentar ya, Mbak. Saya hitung dulu. Guys, ternyata masih ada plastik yang kosong. Ayolah kita isi daripada itu kan. Kita membazir, kita isi aja yuk. Kita ambil lagi deh. Nih kita mau isi apa ya? Oh, coba kita isi ini ya. Nih, kita isi, guys. Malah aku makan, guys. Maaf ya. Nih, makan lagi. Ih, guys. Okay, udah selesai nih. Kita taruh deh. Tap-tap dulu. Ini ada berapa bungkus jadinya ya? 5, 6, 7. Oh, ada 8 bungkus, guys. Terus tadi saya pesan minumnya, Mas, 2 sama rotinya yang udah aku makan 2. Jadinya berapa ya, Mas? Oh, jadinya 500 ya, Mbak. Oh, ini uangnya, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Belanjaannya ditaruh. Iya, Mbak. Iya, Mas. Ini saya taruh. Guys. Lucu banget deh, warnanya juga warna pink, gemes. Guys, tiba-tiba ini perutku sakit banget, guys. Aduh, cepetan. Mas, aku titip dulu ya, Mas, ini belanjaan. Oh, iya, Mbak, gak apa-apa, titip aja dulu. Aduh, guys, aku kayaknya mau itu deh, mau BL. Aduh, mas, toilet. Oh, di sini, aku toilet dulu ya, guys. Ya udah kita bawa deh. Yuk, terima kasih ya, Mas. Iya, jadi. Nih, guys, kita balik deh. Nah, guys, jadi pertamanya aku mau berbagi, kan di sini kan banyak orang ya. Jadi aku bagiin di sini aja. Di sini kan banyak orang ya. Tuh ada petugasnya. Kita berbagi ya. Kayaknya mereka juga belum makan siang. Jadi kita kasihlah roti kan biar mereka tuh kenyang. Ayo kita kasih. Ini ada sedikit makanan buat mbaknya yang lagi kerja. Oh iya, Mbak, terima kasih ya, Mbak. Iya, Mbak, ini diterima ya, Mbak, makanannya. Meskipun ya sederhana ya, Mbak. Oh iya, Mbak, gak apa-apa, terima kasih banget ya, Mbak. Iya, nih, Mbak, jangan lupa dimakan ya, Mbak. Oke, sih ya, Mbak, makasih banget loh. Iya, Mbak, saya permisi dulu ya, Mbak. Oh iya. Nah guys, ayo kita lanjutin lagi. Kita cari yang lagi membutuhkan banget ya. Oh, itu ada lagi petugas, guys. Nah, kita kasih ya. Bapak, saya ada sedikit makanan buat bapak yang lagi kerja buat makan siang. Terima kasih ya, dek. Ih, kamu pinter banget. Udah bisa berbagi kepada sesama. Alhamdulillah ya, pak. Ini ada sedikit rezeki. Dimakan ya, pak. Ini ya, pak. Terima kasih ya, dek. Iya, sama. Saya permisi dulu ya, pak. Oh iya, hati-hati ya. Iya, pak. Wah, itu ada anak kecil, guys. Dia kayaknya lagi nunggu mobil. Kita kasih makan yuk. Kayaknya dia seneng deh kalau dikasih makan. Adek, ini. Dek, ini aku punya sedikit makanan. Kamu mau nggak? Oh, mau, kak. Makanan apa? Ini, dek, ada makanan ya sedikit. Terima ya. Terima kasih ya, kak. Seneng banget deh. Yeay. Ya udah, kakak permisi dulu ya. Makasih banget ya, kakak cantik. Iya, dah. Jangan lupa dimakan ya. Oke, siap, kak. Ih, senengnya dikasih makanan sama kakak-kakak cantik tadi. Nah, guys, di sini udah selesai semua. Kita kasih makanan. Terus kita cari lagi yuk ke tempat lain. Di mana ya? Oke, ayo kita jalan deh. Oh iya, guys, ini nih ada ibu-ibu sama anaknya lagi duduk santai. Kita kasih yuk. Ibu, ini saya punya sedikit makanan buat ibu sama dedeknya. Tolong diterima ya, Bu, meskipun nggak wah banget ya, Bu. Oh, terima kasih ya, nak. Baik banget kamu. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ini jangan lupa dimakan ya, Bu. Iya, sama-sama. Adiknya lucu banget deh, Bu. Iya, ini lagi main dia. Ya udah, aku permisi dulu ya, Bu. Iya, nak. Dah, Bu. Dah. Oke, guys, udah selesai nih. Kita cari tempat lain yuk. Nah, guys, selanjutnya kita di taman bermain. Di sini tuh kayaknya
banyak orang juga. Kayaknya lagi banyak deh yang membutuhkan. Kita lihat-lihat ya. Tapi sepertinya di sini tuh orangnya keren-keren semua ya. Gak bagus aja sih dikasih, tapi kan kita juga gak pilih-pilih kasih harusnya ya, buat berbagi meskipun maupun mereka kaya ataupun miskin, itu harus tetap kita hargai, harus adil. Ya udah, kita kasih bapak ini yuk. Bapak, ini saya punya sedikit makanan ya pak, buat bapak makan siang. Ya meskipun ini sederhana banget, kalau bagi bapak nggak ada artinya. Tapi ini aku seneng banget kalau bapak ingin nerima. Oh iya, terima kasih adek, kamu baik banget. Alhamdulillah ya pak, terima ya. Terima kasih pak, udah diterima. Ya aku terima kasih ya dek. Iya pak, gak apa-apa, sama-sama. Aku permisi dulu ya pak. Iya. Wah guys, itu ada adek-adek, dia lagi tiduran. Dek, kamu lagi ngantuk banget ya. Iya, ulang. Dek, kamu lagi ngantuk banget ya. Iya kak, aku lagi ngantuk banget nih. Ini aku ada sedikit makanan, kamu mau nggak dek makan? Iya kak, aku mau. Iya kak, aku mau. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Ini makanannya dimakan ya, ini udah siang, kamu jangan tidur aja ya. Iya kak, terima kasih. Dah, aku pamit dulu ya, aku cari ke tempat lain. Oke kak, semangat ya. Ya, dah. Nah guys, kayaknya di situ udah selesai, kita cari lagi yuk tempat lain. Nah guys, selanjutnya kita ini di jalan raya guys. Tuh ada ibu-ibu. Ya udah guys, kita kasih ibunya aja tuh. Ibunya kayaknya mau deh. Bu, ini aku ada sedikit makanan ya bu, buat ibu sama adeknya. Tolong diterima ya bu. Oh, terima kasih ya dek, baik banget kamu. Alhamdulillah ya bu. Ini ada pokoknya sedikit makanan, tolong dimakan ya bu. Ya. Ya bu, makasih ya bu udah diterima. Pulang, aku yang makasih deh. Kamu baik banget. Alhamdulillah ya bu. Aku permisi dulu ya bu. Iya, hati-hati ya. Ya bu, sehat selalu. Oke guys, ini kita masih ada berapa ya makanannya? Oh, tinggal satu ternyata guys. Siapa ya lagi yang membutuhkan makanan? Kita kasih ya. Di sini tapi kayaknya sepi banget deh. Tuh kan? Oh itu guys, kita kasih ke bapaknya itu aja yuk. Kayaknya bapaknya juga lagi pengen ada cemilan gitu. Kita kasihin aja, ini kan sisa satu ya, kita kasihin ke bapaknya. Kak, ini aku ada sedikit rezeki pak, buat bapak makanan, meskipun ini sederhana, tolong diterima ya pak. Wah, terima kasih ya dek, udah dikasih makanannya. Kamu baik banget. Alhamdulillah ya pak, ini pokoknya diterima buat bapak makan siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya dek. Iya pak, aku pamit dulu ya pak, sehat selalu. Iya, kamu juga sehat selalu ya, dan semakin sukses, amin. Nah guys, kita udah selesai nih kasih makanannya di hari Jumat berkah. Selanjutnya kita pulang yuk. Aku seneng banget guys hari ini bisa berbagi. Alhamdulillah. Oke, kita pulang yuk. Pulang. Oke guys, kita udah nyampe nih di halaman rumah. Ih, pasti mama nyariin aku ya, katanya mau minta bantuin. Tapi gara-gara aku udah minta langsung bungkusin ke masnya, ya jadi langsung aku bagiin aja deh. Ya udahlah, kita jelasin aja ya ke mama. Kamu Dominic baru pulang. Kamu katanya tadi mau minta bantuin ke mama, kok malah ngilang? Iya ma, tadi aku langsung minta tolongin aja deh sama masnya, terus aku bagiin deh makanannya. Oh gitu. Ya udah, ini sini keranjangnya. Kamu istirahat aja ya, mandi sana. Oh iya ma, taruh dulu ya keranjangnya ke sana. Nah guys, aku hari ini melelahkan ya, meskipun melelahkan tapi tapi aku seneng kok. Tapi ini udah ngantuk banget guys, sepertinya aku harus butuh istirahat ini. Tapi aku sebelum itu harus mandi dulu. Oke guys, cukup sampai di sini ya. Bye bye.